Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan resmi dikukuhkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Irdas di Aula Rujab Bupati Pangkal, Jumat 12 Juli 2024. Pengukuhan dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau ditandai dengan penyerahan bendera pataka. Bupati Emil berpesan kepada pengurus yang telah dikukuhkan agar silaturahmi antara umat beragama tetap terjaga. Kepala FKUB Kabupaten Pangkep Waki Murtala menjelaskan pengurus yang telah dilantik tersebar di semua wilayah Kabupaten Pangkep. Pengurus FKUB terdiri dari agama Islam, Kristiani, Katolik, dan Protestan. Akan memperkokoh, perkuat teman-teman yang sudah kita bagi persona. Ada zona, ada empat zona. Zona pertama adalah Pangkajene, Minasatene, dan Maluci. Dan seterusnya sama zonanya Pilkada. Ya, sampai ke pulau. Dan mereka-mereka itu tentu sasarannya masyarakat. Bagaimana pembangunan rumah ibadah di setiap kecamatan dan desa. Begitu pula diikut sertakan supaya senantiasa menjaga kerukunan. Karena kerukunan ini tanggung jawab kecamatan, tanggung jawab lurah dan RKRT. Tidak bisa lepas. Karena kita ini FKUB di kabupaten adalah pengembang dan pembawa amanah Pak Bupati selaku yang punya tugas pokok kemudian diberikan kepada FKUB melaksanakannya. Begitu. Ada 17 orang. Kalau dengan perwakilan agama apa saja? Dari umat Kristiani, Katolik, dan Protestan, dan juga umat Islam kebanyakan karena ada persentasenya masing-masing. Tentu tidak ada lain bagaimana Pak Bupati selalu kita dukung apa yang menjadi programnya, khususnya dalam rangka kerukunan ini. Karena memang tugas utama pelaksanaan ini adalah Pak Bupati, cuma diserahkan kepada FKUB. Ya begitu. Jadi kita adalah amanah yang harus kita ambil. Tidak boleh melenceng sedikit. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.